Assalamualaikum semua, selamat sore. Sore Bu, ya ini kayaknya belum semua masuk. Jadi, se... jadi uh, ini saya apa namanya suaranya habis, uh, kayaknya. Kita hari ini sebentar saja, saya udah absen kan. Uh, apa namanya, uh, ini ya sudah saya hadirkan semua, tadi sudah saya absen. Uh, ini lagi gak enak badan. Saya kasih tugas ya, saya kasih tugas, saya jelasin dulu. Sebentar. Semuanya ada berapa orang ya, ininya. Kalau nggak salah tadi saya lihat 20-an ya. Halo. 24, Bu. Ada 24 Halo. totalnya. Oke, okay, 24. Berarti kalau dibagi 5 ya sekitar ini sih sekitar 4 sampai 5 orang deh. Nah, ini Jadi, teman-teman, coba cari regulasi atau peraturan perundang-undangan, atau peraturan presiden (permenkes) boleh dari surat edaran IAI, artikel jurnal, artikel jurnal ini. Uh, ini ya jurnal-jurnal yang uh, yang biasa diterbitkan oleh oleh universitas, oleh lembaga penelitian uh, apa namanya bisa di searching di apa Google Scholar sekalian juga uh, biar pada mulai familiar dengan yang namanya cari literatur ya karena bentar lagi kan kalian kan akan menyusun skripsi ya agar mulai bagaimana cara mencari literatur dari Google Scholar dari jadat scoring dan sebagainya dari apa Google juga bisa dan atau artikel populer artikel populer ini dia bisa ada dia di majalah atau jurnal populer tapi dia e, bahas soal ini jadi bahasanya itu bahasa populer artinya bahasa bukan bahasa medis kalau artikel jurnal ini biasanya dia lebih ke hasil penelitian. Nah, ini e, boleh juga dari dari skripsi atau dari KTI KTI mungkin belum ya. Dari skripsi atau tesis itu juga boleh laporan ya, laporan Uh, skripsi tesis apa aja boleh ya, tentang kode etik profesi dan kode etik apoteker Indonesia ya. Nah, kemudian jelaskan secara ringkas resume dari is, isi dari per, <coughs> dari peraturan tersebut, dari perundang-undangan dari regulasi, atau dari uh, peraturan atau perundang-undangan tersebut ya. Nah, jadi di resumenya aja kira-kira dia membahas apa. Jangan eh, jangan ini ya, jangan copas isinya disalin semua itu ya, mah bukan resume, itu namanya menyalin ulang. Jadi resume aja. Misal dapatnya nggak eh, usah satu-satu resumenya. Maksudnya misalnya teman-teman dapat tim satu dapat lima nih misalnya atau dapat tiga dari permenkes misalnya atau dari surat edaran AI atau dari artikel jurnal. Nah masing-masing mau bikin semua nggak usah cara garis besarnya aja dari tiga artikel yang uh, teman-teman dapat itu apa namanya uh, ininya apa nam apa uh, resumenya apa saya minta minimal tiga ya jangan satu saya nggak mau ya ini kan orangnya banyak nih empat sampai lima orang minimal tiga regulasi regulasi atau referensi aja deh ya, regulasi referensi referensi nah tugas dibuat secara berkelompok ya kelompok uh, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang dalam bentuk PowerPoint ya dalam bentuk PowerPoint aja nanti karena kalau misalnya kita butuhkan misalnya nanti kalau di akhir semester nanti kita masih ada waktu untuk paparan nanti kita coba paparkan uh, di random yang mungkin nggak usah semua gitu kemudian tar oke okay. untuk format format bebas ya saya tidak ini ada format silakan silakan yang penting tujuan dari ininya tercapai artinya uh, mungkin mau misalnya satu uh, perat, apa uh, regulasi misalnya peraturan pemerintah tentang kode etik apa bla 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 tentang apa tahun berapa nah Uh, kemudian uh, dua kenapa tiga apa nah resume resume atau kalau memang bingung mungkin satu-satu itu dibikin resume silakan ya maksudnya satu-satu referensi mau dibikin resume silakan nah ini uh, dikerjakan per kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang terserah kelompoknya silakan dibagi sendiri mana yang yang kalian nyaman dengan teman ininya mana yang biasa mungkin sudah terbiasa satu kelompok dengan dengan yang bersangkutan silakan. Tapi tolong jangan eh, jangan ada yang cuma nebeng aja. Saya akan tahu kalau satu atau dua orang cuma nebeng nama doang tanpa dia ikut eh, kerja apa-apa. andil apa-apa. Nanti yang bersangkutan akan saya kasih tugas sendirian, tugas yang berbeda. Ya? Oke, silakan dikerjakan. Ini sudah saya absen, sudah saya buat hadir semua. Saya anggap hadir semua. Tolong temannya yang nggak hadir di ini diinfokan. Ini mungkin PJ kelasnya ini di apa di, di ini aja diinfokan di WA grup ini angkatannya aja. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Uh, ibu dikumpulkannya kapan, bu Kira? Oke, pertanyaan bagus. Dikumpulkannya kapan? sebenarnya saya nggak um, situs ya cuman gini kalau saya bilang Oh dikumpulkannya nanti uh, menjelang UTS nanti kalian nggak ngerjain padahal sekarang kan kosong ya, ini kan jam-jamnya jamnya memang jam saya maksud saya daripada ini mendingan ngerjain ini paling enggak hari ini kerjakan dulu sebisanya ya sebisanya nggak usah sampai selesai yang penting kalian udah mulai searching literatur udah mulai. Browsing, browsing. Nanti uh, kalau memang belum selesai, nanti uh, yang pasti sih uh, nggak di, nggak dikumpulkan hari ini juga nggak, ya. Tapi saya pengennya hari ini dikerjakan, mulai dikerjakan walaupun walaupun hari ini eh ini nggak ada, walaupun hari ini belum selesai nggak apa-apa. Paling nggak sudah ada progres bahwa ini sudah mulai dikerjakan, gitu ya enggak muncul ininya share screen. Ya udahlah tadi udah udah terlihat ya yang tadi ya. Gitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ah, nanti dikumpulkannya di e-learning atau di PJ apa di email Ibu? Di email saya aja deh ya. Di email saya aja. Bentar saya. saya share screen aja deh coba. Nah, sudah terlihat ya? Oke. Okay. Saya tulis aja di sini di email. Tugas dikumpulkan. Saya kasih yang Yahoo aja ya, soalnya yang Gmail kepenuhan. PJ kelasnya siapa ya ini ya? Saya kok nggak pernah dihubungi ya? Yulita, Bu. Yulita ada punya nomor saya belum? Udah, Bu. Oh, ya udah nanti. Ini ya. Ini eh kok gini sih? <laughs> Aduh. <laughs> udah lama ya. Ya. Ini ya. Oke pesan saya hari ini sekarang nih kerjakan dulu sebisanya paling nggak udah mulai browsing-browsing literat kalau dapatnya misalnya Bu, kami dapatnya sama dengan teman sebelah, eh, apa eh, tim kelompok sebelah. Gak apa-apa dapat, tapi kan kadang resumenya mungkin berbeda. Maksudnya gak plek-plek sama A, B, C, D, E-nya sama gitu ya. Bisa jadi mungkin yang yang kelompok satu dapatnya tiga, satunya sama dengan kelompok lain gitu. Gak masalah, asal jangan bisa dapat lima, lima, lima nya sama. gitu mah bukan, bukan, bukan sama. Artinya eh, benar-benar apa ya, kerja sama ini saling contekan gitu ya. Boleh, gak apa-apa, gak masalah ya namanya referensi kan pasti akan ketemu yang yang sama gitu ininya topiknya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup jelas ya? Cukup, Bu. Ya, jelas ya. Baik, nanti saya saya kirim. Saya kirim ke mana nih, Mbak? Mbak Yulita atau saya share screen di sini? Di Zoom aja ya mau saya ini kirim ke zoom kalian bisa ini sendiri apa gimana sudah di screenshot bu ah sudah di screenshot oh. sudah bu sudah di print ya, coba saya kirim ke sini juga deh ya, kasihan nanti kalau yang chatbox bu iya coba saya kirim ke chatbox ya Bentar. saya enggak ya. ilman tugas tarkoitus mm -hmm. Ini, itu ya sudah saya kirim ke chat box. Silakan di download dulu. Kalau satu sudah mau hmm, bisa kirimkan ke WA grupnya. Baik, sudah sudah di download, sudah di ah. kemarin itu terakhir materinya tentang apa ya? Tentang undang-undang ini ya, hierarki ya, atau undang-undang kesehatan terakhir. Hierarki udah belum? Ingat nggak? Saya belum kirim ya materi ya. Kode etik kan udah ya. Kode etik apoteker udah belum? Sebentar, Bu. Dicek dulu, Bu. Ya, coba. Kayaknya kelas ini udah tiga kali saya masuk. Iya, Bu Oma hari ini tiga kali. Ya. Kode etik apoteker udah ya? Ingat nggak? Ada yang nyatet nggak kemarin? Kayaknya terakhir hirarki, kalau tidak salah. Ya, hirarki perundang-undangan. Sekarang tuh harusnya kita masuk undang-undang kesehatan. Ada yang ingat nggak? Kok nggak ada yang ingat ini? Saya ngajar apa minggu kemarin? Hmm? Ada yang ingat enggak? Minggu kemarin saya ngajar apa? Ayo, ada 25 orang. Masa nggak ada yang ingat? Nggak ada yang catat. Di catatannya, kalau nggak ada yang nyata, saya ulang loh lagi minggu depan. Kita balik ke topik ke materi nomor satu. Bentar, bu lagi dicek bu catatannya ya. bu kemarin itu uh, profesi etika kode etik kode etik profesi uh -uh. Uh -uh. hierarki perundang-undangan belum ya hierarki ya belum bu hierarki oke okay. ya udah nanti minggu depan undang -undang kita masuk undang-undang dan etika kesehatan oh udah sudah, minggu kemarin. Undang-undang kesehatan ya? Undang-undang kesehatan udah uh, Judulnya Undang-undang dan etika kesehatan. Oh, itu mah judul ini. Judul mata kuliah kita, sayang. I, kontrak -kuliah. Itu mah judul mata kuliah kita. Undang-undang kesehatan dan etika kesehatan mah judul mata kuliah kita. Ya, berarti yang uh, kode Balung. etik. Kode I. etik apoteker Indonesia sudah ya. Sudah, Berarti nanti minggu depan kita hierarki perundang-undangan itu kan cuma sedikit. Langsung kita lanjut ke undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Baik, eh, nanti saya kirim ininya apa namanya powerpointnya ya, tapi ini ya powerpointnya mau saya kirim sekarang aja apa ya. Saya kirim sekarang aja deh biar kalian bisa ini Kirim sekarang apa nanti ini sekarang lah. ya sekarang ya saya bikinnya ini ya sat, uh, tiga materi tiga materi nah ini saya kirim baru materi satu sampai materi tiga ya kenapa saya saya bikin kayak begitu takutnya kalau ada revisi uh, nggak kalian nggak maksudnya nggak saya nggak harus panjang Buka satu-satu PPT-nya, kadang-kadang namanya peraturan ini kan dia, dia cepat-cepat, ini ya, apa cepat berkembang gitu. Kadang tiba-tiba sudah ada peraturan baru gitu, seperti itu sudah ada kebijakan baru. Makanya saya bikin materinya tuh, tiga-tiga materi, tiga materi. Nah, ini materi satu sampai materi tiga, sudah di-download, sudah Bu. tugas, okay. sama undang-undang etika kesehatan, iya baik kalau mbak Selinia ya udah ngedownload nanti tolong di forward ke grupnya ya ke wa grupnya ya baik ya makasih baiklah kalau memang sudah tidak ada lagi sudah jelas ya tugasnya jadi untuk yang baru masuk kita, saya minggu ini saya kasih tugas yang yang sudah saya kirimkan di chat, chat box ininya tugasnya silakan dikerjakan per kelompok 4 sampai 5 orang, silakan dibagi sendiri kalau bisa temannya kebagian semua ya, jangan milih-milih ya. Namanya satu angkatan, teman ini ya semua adalah teman jangan yang yang satu nggak 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 punya kelompok gara-gara nggak -gara ada yang ngajak gitu ya harusnya juga yang bersangkutan juga aktif nanya eh sekelompok sama siapa aku ikut dong gitu saya ikut dong gitu ya kasihan kalau ini kalau misalnya ganjil mungkin ada yang empat ada yang lima orang silakan nggak apa-apa baik uh, saya akhiri sampai di sini terima, mohon maaf saya nggak bisa lama ini apa badannya nggak enak banget ini pilek batuk pilek yang siang tadi juga saya kasih tugas juga oke okay, baik terima iya, kasih iya. banyak ya ya kalian juga sehat-sehat semua ya iya, sembuh ya sama-sama baiklah saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya ya pamit ya iya bu 15 menit ya. Materi berikutnya adalah tentang peralatan volumetrik. Nah, ini analisa volumetrik merupakan analisa kimia kuantitatif yang memerlukan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Minggu sebelumnya kita sudah belajar apa itu akurasi, apa itu presisi, bagaimana menyimpulkan hasil pengukuran berdasarkan tingkat akurasi dan juga presisinya. Tujuannya adalah untuk menjamin hal tersebut sehingga peralatan yang kita gunakan itu terukur secara akurasi dan presisinya. Peralatan volumetri yang sering digunakan antara lain ada buret, pipet, labu ukur, dan juga gelas ukur. Secara garis besar peralatan volumetrik itu ada dua dibaginya. Yang pertama untuk memberikan volume secara pasti itu contohnya ada buret dan pipet, tapi pipetnya bukan pipet tetes. Tapi pipet volume, kalau secara volumetrik, jadi ada skalanya. Kalau pipet tetes, kan nggak ada skalanya. Yang kedua, untuk menempatkan volume cairan yang pasti, contohnya adalah bu ukur dan juga gelas ukur. Oke, selanjutnya ada burek. Nah, ini gambar burek ya. Ini harusnya sudah sering melihat alatnya, ada buret, ada statifnya. Di sini ada. Kerannya jadi, buret itu punya standar kelas berdasarkan ISO. Ada dua: dibaginya ada subdivisi atau kelas A, subdivisinya A dan AS, dan kelas B. Kelas A ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas B. Waktu tunggu untuk membaca miniskus pada buret juga berbeda. Kelas A dan B miniskus langsung dapat dibaca. Sedangkan untuk kelas AS memerlukan waktu tunggu sekitar 30 detik untuk membaca miniskus pada buret. Oke, ini ada batas toleransi untuk buret. Ada kelas A dan juga kelas B. Kalau dilihat dari akurasinya, di sini ada kapasitas. Kapasitas 1 mili, 2 mili, 5 mili. Ini 5 mili juga sama, nanti bedanya skala subdivisi. 10, 25, 50 dan 100. Ini sebagai contohnya yang memang ada di lab gitu ya dari skala 1 sampai skala 100 ada. Nah, skala subdivisi itu apa? Skala subdivisi itu garis-garisnya. Ya, jadi setiap uh, turun volumenya, itu terbacanya atau jedanya itu adalah 0,01 untuk yang skala 1 atau kapasitas 1. Terus kalau untuk kapasitas 2, setiap turun, seturunnya itu satu skala 0,02 dan seterusnya. Ya di sini dibedakan yang 5 mili juga ada yang setiap turun dihitung 0,02 ada juga yang 0,05 tergantung penggunaannya untuk toleransi kapasitas nah ini kalau dilihat ya antara kelas A dengan kelas B itu berbeda jadi kelas A kapasitas yang ditoleransinya itu lebih kecil sehingga logikanya kalau kelas A ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi untuk buret. Nah, tugas yang minggu-minggu sebelumnya saya pernah tanya kan, apakah peralatan gelas perlu diuji kalibrasi untuk diuji hmm, apa akurasi dan juga presisinya? Jawabannya adalah perlu. Yang untuk mengetahui apakah benar buret itu adalah dimasuk di kelas A atau di kelas B yang kita gunakan. Atau malah tidak masuk ke dalam kedua kelas ini. Nah, kalau misalnya dia tidak masuk ke dalam dua kelas ini, itu sebaiknya jangan digunakan ya karena hasil pengukurannya itu pasti akan berbeda atau tingkat akurasinya rendah. Walaupun presisinya ya bisa tinggi karena kan kalau presisi tergantung cara kerja dari laboran ataupun peneliti. Ya, di sini ada perbedaannya ya toleransi kapasitas. Kesalahan maksimum yang diizinkan pada tiap titik adalah 0,05 ml. Buret sebaiknya digunakan pada suhu 20 derajat celcius atau di 27 derajat celcius. Nah ini untuk iklim yang tropis. Kenapa seperti ini? Karena uh, bahan baku dari buret itu kan kaca, silika ya. Nah kalau silika atau kaca itu sifatnya dia dapat memuai kalau misalnya suhunya panas. Jadi ini disesuaikan sebaiknya suhunya itu di Paling maksimum ya, 27 derajat Celcius. Oke, ini ada kalibrasi buret. Bagaimana cara melakukan kalibrasi pada buret? Yang pertama, ini harus diukur RH-nya. RH itu kelembaban relatif. Hmm, relatif humidity ya namanya. Uh, ini ada alatnya. Jadi alatnya ditaruh gitu ya di ruang ruang praktikum atau di lab. Ini harus 50% untuk kalibrasi. Suhunya ditentukan dari tabel 2 ini. Tabel di samping. Yang pertama timbanglah labu ukur kering dengan tutupnya. Ya, jadi labu ukurnya itu harus dikeringkan dulu setelah dicuci. Dicucinya biasa ya, dicuci pakai sabun dulu, dibilas. Terus kalau misalnya supaya cepat kering, Ditambahkan metanol, gitu ya. Tambahkan metanol, dikocok, dibuang sampai benar-benar labu ukurnya itu adalah ah, sudah dalam keadaan kering. Oke, istilah burat sampai tanda nol dengan air suling yang telah ditetapkan, yang telah ditempatkan selama satu jam dalam ruang timbang. Jadi, ini harus dipenuhi dulu. Jadi, harus memang idealnya untuk kalibrasi itu, kita punya yang namanya ruang timbang supaya bisa terkontrol suhunya. Bukalah keran secara penuh dan tampung air ke dalam labu ukur. Kurangi keran secara penuh dan tampung airnya ke dalam labu ukur. Kurangi kecepatan aliran air menjelang volume yang diinginkan. Ya, jadi jangan sampai kebablasan gitu ya kan skalanya sampai 50, jangan sampai kosong buratnya. Sampai menyentuh angka 50 di stop aliran kerannya. Nah, terus hilangkan tetesan yang, mengan yang menggantung dengan menyinggungkan bagian dalam leher labu pada ujung buret. Ya, jadi di apa di senggol gitu ya, yang bagian ujung buretnya supaya tetesan terakhirnya itu jatuh ke dalam labu ukur. Kemudian tutup labu dan lakukan penimbangan kembali. Ulangi percobaan ini untuk kalibrasi berikutnya. Nah, untuk buret berukuran 50 mili biasa dilakukan setiap 5 mili atau 10 mili. Ya, tergantung penelitinya. Mau menggunakan yang 5 mili atau pakai yang 10 mili. Nah, itu dilakukan minimal tiga kali kalau untuk pengujian. Triplo ya. Dari berat air yang ditampung, hitung volume air yang dikeluarkan buret dengan menggunakan tabel. Nah, ini suhunya. Kan tadi sudah terukur ya di uh, ruang timbang. Itu Dicatat suhunya berapa, misal suhunya adalah 27, misal. Nah ini adalah berat air dalam volume 1 gramnya. Jadi kalau volume air 1 gram, dia uh, pada suhu 27 memiliki beratnya itu adalah 99,5,93. Jadi eh, sorry, 99,5,69. Jadi tidak tepat uh, 1 gram soalnya ini dalam 1 liter sorry. yang ini dalam 1 liter yang ini volume 1 gram air saya edit dulu salah pengertiannya soalnya nah ini ya berat 1 liter air jadi itu tidak tepat walaupun kalau misalnya di beberapa literatur berat jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik kalau di literatur. Tapi nyatanya itu tergantung dengan suhunya. Suhunya beda-beda ya. Rownya atau berat jenisnya juga pasti akan berbeda. Nah, jadi ini. Jadi acuannya bisa pakai tabel yang di sini. Bisa pakai yang ini. Kalau misalnya pakai yang di sini, nanti yang dikeluarkannya berapa? Misalnya 5 mili gitu ya. Nanti kita lihat deh contohnya. Misal yang di buret gitu ya, 5 mili. Kan di sini satu, uh, di sini satu liter. Berarti kita kalau mau tahu berapa gram 5 milinya tersebut, nah itu harus dicocokkan gitu ya. Gramnya dapatnya berapa? Nanti ada contohnya deh. Biar kita lihat contoh. Nah ini, contoh latihannya. Nah di sini ada pengujian pengulangannya ini berarti dia ngujinya tiga kali. Kapasitas buretnya 50. Dia volume air yang diuji per 10, 10, 10. Berarti makanya yang 10 mili. Kalau tadi kan bisa 5 mili, bisa 10 mili. Jadi kalau misalnya 5 mili, tutup kerannya 5 mili timbang. Tapi karena di sini mintanya 10 mili, ketika 10 mili tercapai, kerannya ditutup. Terus baru ditimbang. Nah, ternyata dapat nih bobot airnya. Setelah ditimbang dengan volume airnya itu, kalau di mata kita ya, mata kita melihatnya dia 10 mili. Benar uh. nggak kalau 10 mili itu bobot airnya adalah 10,041? Kita harus cek di sini. Gimana caranya? Lihat tabel. Kita ke, ke, atas dulu tabelnya kita catat ya. Untuk berat 1 liter air, 9,95,69. Kita catat dulu. 1 liter sama dengan 9,95, 9, berapa? 6,9 ya? Apa 5,9 tadi? 6,9. 6,9. Ini satuannya adalah gram. Kalau 1 gram berapa ml? Coba kita lihat di sini. 1 gramnya. Nah. 1,0043. 1,0 043. Ini nggak perlu dihafal ya kalau untuk tabel. Oke, okay. Sentimeter cm kubik. cm kubik itu setara dengan apa satuannya kalau dalam uh, satuan volume? Million. Satu, oh ya. Yeah. Berarti setara dengan satuannya adalah milik. Nah sekarang kita hitung, benar nggak uh, berapa penyimpangan ya volume air yang dihitung gitu ya? Kita mau tahu berapa volume karena ini kan yang kita lihat yang di sini yang kita lihat belum tentu mata kita benar. Nah berarti yang harus kita hitung volume air yang sebenarnya gitu. Nah bobot airnya adalah 10,041 nah ini kan satuannya dalam satu liter berarti kalau dalam mililiter berapa kalau satu milik sama dengan dibagi berapa dari liter ke milik ribu dibagi, hmm? dibagi?

Nah, berarti kalau untuk 10 ml berapa? Ya, untuk 10 ml berapa? Berarti 10 dikali 0,9569. 95 dengan? Berarti 9,99569 ini satuannya adalah gram. Ya, ini harusnya idealnya itu segini. Nah, setelah kita timbang, kan ada penyim pas ditimbang ternyata hasilnya 10,041. Berapa penyimpangannya? ya di sini penyimpangannya penyimpangannya berarti ini 10,041 dikurang 9,9569 berapa 0,0841 Bu 0,084 apa volume airnya berarti harus dibalikan lagi berubah lagi kalau 0,0841 ke mili gitu ya ya berarti berapa mili Berapa mili? 1 gram 1,0043 mili. Berarti kalau 0,0841 0, berapa mili? Berarti 0,0841 dibagi 1 dikali 1,0043. Di sini mili di sini gram. Di sini gram. Ya, ini bisa coret, ini bisa coret. Di sini berarti volume hitung. Berapa hasilnya? 0,08446. 0,08 ya. Iya ini adalah satuan ya mili. Ini penyimpangan ya. ini penyimpangan ya, VH penyimpangan volume hitung. Nah, yang ditanya adalah kelas buretnya. Nah, kalau 0,08 masuk ke mana? Kita cek lagi gitu ya. Di sini tadi. Tadi pakainya Volume berapa buretnya? 50 ya kapasitasnya. Kapasitas 50. Toleransi kapasitas kelas A itu maksimal 0,05. Kelas B 0,1. Tadi kita hasil hitungnya. Volume penyimpangannya itu 0,08. Berarti masuk ke kelas A apa kelas B? kelas B, Bu. Kelas B. Ya, karena nilainya itu di atas kelas A. Karena kelas A maksimal 0,05, kelas B maksimal 0,1. Nah, sisanya silahkan nanti kalian hitung sendiri ya. Caranya seperti ini. Sudah dicatat caranya? Sudah di Bu. Ya, bisa di screenshot boleh. Ini saya hapus. Selanjutnya pipet volumetrik. Pipet volumetrik di sini kita lihat. Ini adalah skalanya yang saya lingkari. Ini ada skala 10. Sebenarnya kalau untuk pipet volume ada skala 1 mili sampai banyak ya sampai 50, 100 juga ada gitu ya. Ini namanya pipet volume. Kelasnya untuk standar ISO juga sama, dibaginya dua, ada kelas A dan juga kelas B. Nah, kalau untuk pipet volume, karena nah, di sini ada apa namanya delivery time atau uh, waktu untuk mendeliver? Itu apa ya? Memindahkan waktu untuk memindahkan, jadi itu dibaginya ada uh, dua kelas A dan B. Kita lihat di sini, ini ada toleransi kapasitas. Terus di sini ada kapasitasnya. Ini kapasitas 1 sampai kapasitas 200 itu ada untuk pipet volumetrik. Di sini batas toleransi kapasitas. Jadi kalau bedanya sama buret, dia ada dua ya. kalau di pipet volume. Ada pengujian toleransi kapasitas volume sama delivery time-nya. Waktu deliver-nya. Itu harus diuji. Nah, ini kelas A pasti lebih... Ketat persyaratannya toleransi yang diizinkan uh, itu 0 0 0,07 0,007 mili untuk minimum kelas A di 7 minimum kelas B itu di 5 maksimalnya sama antara kelas A dengan kelas B itu adalah 15 detik satuannya ya jadi kalau untuk kelas A memang waktu transfernya itu lebih lama dibandingkan yang kelas B. Itu bedanya. <tuh> Kalibrasi pipet didasarkan pada penentuan berat air yang keluar dari pipet yang telah diisi sampai tanda batas. Kalibrasi dilakukan terhadap pipet yang bersih dan telah dibilas dengan menggunakan air suling. Tetap ya, kalau untuk pengujian itu harus kering. Dan menggunakan labu ukur untuk pemindahan volumenya. Jadi timbang labu ukur kosong terus bisa juga pakai botol timbang karena kan tidak terlalu ini ya. Karena yang mau di apa namanya yang mau ditimbang itu adalah uh, si air yang keluar dari si pipet. Jadi bisa menggunakan botol timbang. Sama Air sulingnya itu harus didiamkan dulu di ruang timbang selama satu jam, baru bisa dipindahkan ke pipetnya. Catat suhu air, jangan lupa, karena nanti acuan beratnya ada di situ. Lakukan penentuan sekurang-kurangnya dua kali. Nah, kalau untuk ini, kalibrasi masih bisa dua kali, tapi idealnya memang kalau pengujian tiga kali. Oke, okay. ini caranya sama ya. Silakan dikerjakan caranya seperti yang buret untuk penentukan kelas pipet. Kalau di delivery time sih masuk semua kalau dari dilihat dari delivery time ya. Oke, selanjutnya labu ukur. Nah, ini adalah labu ukur atau labu takar namanya. Kapasitasnya 5 sampai 200 eh 2000. Labu ukur memiliki dua kelas, kelas A dan kelas B. Yang pasti kelas A lebih akurat untuk mengisi volumenya dibandingkan dengan kelas B. Ini toleransi kapasitasnya. Kapasitas A-nya toleransi 0,02 untuk kapasitas 5 dan kapasitas uh, toleransi untuk yang kelas B itu 0,04. Ya, jadi ini acuan ya untuk menentukan uh, labu ukur yang kita gunakan itu masuk ke kelas A atau yang kelas B. Caranya kurang lebih sama. Ini harus siapkan dulu labu ukurnya yang bersih dan kering tempatkan labu ukur dalam keadaan terbuka, air sulingnya digunakan juga ditaruh di ruang timbang, era hanya 50%, dan ukur suhunya berapa, maksimal tadi 27 ya, kalau untuk negara tropis, diamkan selama satu jam. Tutup labu ukur, timbang dalam keadaan kosong, jangan lupa dicatat volumenya hasil penimbangan. Terus menggunakan corok kecil, yang ujung tangkainya berada di bawah batas tanda sudah pernah praktik menggunakan labu ukur? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah tahu bentuknya dan ada kan ya garis tandanya. Jadi kalau misalnya kita memasukkan volume, itu jangan di atasnya. Karena kalau misalnya di atasnya itu nanti khawatirnya si cairannya itu apa namanya? ke atas gitu ya. Jadi kalau bisa di bawah garis tandanya. Keluarkan corong dengan hati-hati dan tambahkan air tetes demi tetes sampai bagian bawah meniskusnya mencapai tanda batas. Baru ditimbang. Ya, ini juga sama caranya. Suhunya ternyata 29 untuk latihan. Nah, untuk gelas ukur sedikit berbeda. Gelas ukur itu nggak ada nggak ada standarnya karena memang kalau gelas ukur ini tidak untuk um, pemindahan volume secara kuantitatif jadi hanya perkiraan ya tidak mengharuskan tingkat akurasi yang tinggi dan presisi yang tinggi <tuh> nah untuk pembersihan peralatan banyak ya cairan pembersih yang bisa digunakan untuk alat-alat gelas ada campuran asam kromat, itu bisa digunakan. Larutan deterjen sintetik juga bisa, dipol juga bisa. Ini konsentrasi-konsentrasi yang biasa digunakan untuk membersihkan alat-alat gelas. Materinya selesai, ada yang mau ditanya? Materi sebelumnya udah saya share belum? Belum. Tapi kalau yang tugas sudah ada ya di situ. Tugas. Iya, kalau tugas sudah dikumpulin di A. Oke, ini saya berikan PPT-nya, silakan di-download. Untuk latihannya silahkan dicoba uh, ya di sebagai tugas nanti saya bukakan juga untuk pengumpulannya. Oke, okay, kalau nggak ada pertanyaan, saya absen. Diah Ayu. Hadir, Bu. Anita Rahmat. Hadir, Bu. Mola, uh, Mala Komalasari. Hadir, Bu. Muhammad Romli. Hadir, Bu. Yulita. Hadir, Bu. Oh, oke, makasih ya. Travelina ada. Hadir, Bu. Okay, terus, Lulu. Hadir, Bu. Septi Berta. Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Hadir, Bu. Ayodia. Hadir, Bu. Ananda Sela. Hadir, Bu. Iskandar Hakim. Hadir, Bu. Diana. Hadir, Hadir Bu. Mata. Ya, Azahra. Hadir, Bu. Oke, okay. Azharah pakai akun siapa? Akun saya Bu. Oh, atas namanya Azharah. Di akun saya Ara ya Bu namanya. Makanya saya pas ngecek nggak ada. <laughs> Oke, okay. uh, Mutiara Andini. Hadir Bu. Nia Mulyani. Nia Mulyani. ada Nia, Nia Mulyani. Septia Wafa. Hadir, Bu. Indah Oktavia. Hadir, Bu. Fatimah. Fatimah ada, Bu. Lagi di jalan pun. Teguh Setiawan. Siti Askia. Hadir, Bu ya. Hadir, Bu. Hmm, Silvi Nuraini. Hadir, Bu. Okay. Ada yang belum di absen? Sudah semua ya. Gimana? Sudah jelas? materinya? Oh, untuk PPT-nya dikirim di e-learning. Di, di e-learning? E udah masuk belum? Oh, belum. Masuk. Ada tiga mudah Udah ya, masuk, Pai. Bu. Oh, ya. Oke. Okay. Kalau gitu, nggak ada pertanyaan. Saya anggap udah clear ya untuk materinya. Nah, hari ini saya rasa cukup. Ya, terima kasih sudah gabung di Zoom. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikerjakan ya latihannya ya. Mumpung masih ada waktu kan sampai jam depan ya. Iya, Bu. Ya. Oke, izin lift ya. Iya, terima kasih, Bu.